Karena rumah itu adalah pendidikan yang paling utama kita. Iya, dari jam 7 sampai jam berapa, Miss Mai? Jam 2. Selebihnya jam 2 sampai pagi anak-anak di rumah. Iya, yang pastinya kolaborasi antara guru, orang tua, sekolah agar selalu seimbang untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Baiklah, kita lanjutkan drama berikutnya yang so pastinya sangat penasaran dan kita nantikan. Dan mengandung hikmah pastinya. Iya, bukan hanya sebuah drama, tetapi hikmah di balik drama itu. Yuk, kita saksikan drama selanjutnya. Ya, ada lagi kita.